tetapi kita tetap putri dihalau saja oleh Hamid Sogo 6 baru Emirat FC mengakibatkan lemparan ke gawang yang dilakukan oleh Urfan dari Emirat FC. Terlebih dahulu meninggalkan garis lapangan mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Lamborger FC. Lamborger FC masih Lamborger FC melakukan tidak ada satu pun pemain dari Lamborger memanfaatkan umpan silang yang dilakukan oleh nomor punggung 10 yaitu Kiki. Teman kita nomor 6 ini kita yang main lagi itu 4 kali ke belakang masih melebar lagi-lagi di gawang yang dikawal oleh Akam dari Sabunga FC Bogota. Ada malah abu loh. Nomor 28 Rudi dengan begitu cermat dipatahkan lagi oleh bek handal dari Emirat FC mengakibatkan bola meninggalkan garis lapangan. Tendangan yang akan dilakukan oleh Yudi dari Lamborghini FC. Yudi masih Yudi mampu dipatahkan oleh anak-anak dari Lamborghini FC mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 3 dari Emirat yaitu Eja. Eja dengan begitu santai saja dapatkan dituju Eja masuk tujuh umpan yang diberikan oleh Eja mengakibatkan pergantian tendangan akan dilakukan oleh Lamborghini Bodok FBA nomor punggung 27 Rulaini Putri masih Putri terlalu keras umpan yang dilakukan oleh Putri mengakibatkan bola terlebih dahulu meninggalkan garis lapangan. Nomor punggung 5 masuk kotak satu Kusmayadi dipatahkan lagi Kusmayadi umpan yang begitu cermat sedikit gangguan yang dilakukan oleh Emila mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Hamburger FC Bogor di mana pertandingan seluruh hari ini masih skor 0-0. Dipatahkan saja oleh anak-anak dari Emirat FC. Dan para penjaga gawang yang dilakukan oleh Emirat FC yaitu Irfan. Eja masuk kotak kaki Eja. Terlalu keras umpan yang dilakukan oleh Eja tidak mampu dimanfaatkan oleh Fikri hanya sedikit itu dari Emirat. Bukan langsung sebagai gawang yang dilakukan dengan begitu cermat apa yang terjadi namun mampu dipelukan penjaga gawang Urtan dari Emirat FC. Eja masih Eja kotak satu umpan tarik ke belakang nomor punggung 15 Aku dengan begitu cermat Aku namun mampu dipatahkan dikasih anak-anak dengan begitu cermat secara gawang Urfan keluar saja menyelamatkan sulit bubar dipatahkan lagi masuk anak-anak dari Hamburger Putri Eja lagi-lagi Putri Eja dipatahkan lagi oleh anak-anak dari Hamburger empat kali ke belakang masih nomor sebelum 17 dengan begitu cermat Hasu masih ditandu saja serangan demi serangan yang dilakukan oleh Hamburger masih terjadi sedikit gangguan yang dilakukan oleh Emirat FC mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Hamburger FC Budok A masih kosok-kosok sampai babak kedua. Nomor 28 melakukan tendangan masuk tepat dalam pelukan Urfan ke gawang dari Emirat FC. Eja masuk Eja dipatahkan lagi-lagi oleh Yudi bek yang begitu akurat handal dari Lamborger nomor 28 Eja masuk Eja mencoba
membangun serangan namun terlebih dahulu bola meninggalkan baris lapangan. Lagi-lagi penahan bebas akan dilakukan oleh Edwin Omni. Dipatahkan lagi di kaki anak-anak dari Zambur FC. Zambur FC nomor 78 tidak ada wanita keterangan Putri. Masih dengan begitu cermat. Dikandu saja. Masih keputus tekan melepas ke gawang dikawal oleh Akan dari Zambur FC. Kebukup gangguan yang dilakukan oleh Oriwan mengakukan tentangan bola akan dilakukan oleh Gambor Kerofi A Bukup nomor 78 Bukapasai Putri masuk Eja empat hari kebelakang bentar memberikan sepekan lagi-lagi melebar di gawang yang dikawal oleh Gambor Kerofi masuk bertahan lontar penjaga gawang yang dilakukan oleh Akan dari Zambur Garut. Putri, masuk Putri. Dipatahkan saja oleh anak-anak dari Zambur Garut. Masuk terburu-buru. Tidak melihat rekan-rekanlah yang meminta umpan dari Zambur Garut. Umpan kurang yang dilakukan oleh Eniwan FC. Masuk Eniwan FC. Eniwan FC melakukan suntikan dipatahkan aja umpan dengan begitu antusias anak-anak dari Zambur Garut mampu menjebol gawang yang dikawal oleh Edward yaitu umpan mengakibatkan skor 1-0 di babak yang kedua. Putri melakukan suntikan namun masih melebar di gawang yang dikawal oleh Akan dari Zambur Garut FC Adidok. Nomor punggung 10 masih umpan silang yang begitu akurat. Otak katik anak-anak dari Zambur Garut FC. Zambur Garut umpan tar ke belakang sana ada Wutuk. Wutuk masih Wutuk melakukan Wutuk. Apa yang terjadi Wutuk? Kebukit dorongan di sana ada Genta, masih Genta. Genta dengan begitu akurat. Anak-anak dari Zambur Garut apa yang terjadi sebukit Putra. Minta tolong dari manajer dari Zambur Garut untuk mengamankan pemainnya buat terlanggu. Ya, posisi bola di Zambur Garut langsung saya dibuang mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Irfan dari Eniwan FC. Eja, lagi-lagi Eja mencoba membongkar pertahanan dari Zambur Garut namun terlebih dahulu penjaga gawang keluar menyelamatkan si kulit gondar. Lain-lain yang lambat gendut. Adengah gendut. Bang-bang, ya mangan juga lah ini. Maksisah. Kita kembali ke lapangan. Anak-anak dari Eniwan masih diganggu Putri. Putri dengan begitu cermat. Anak-anak Zambur Garut FC melakukan serangan. Dikatakan apa yang terjadi sedikit tarikan dilakukan oleh Eniwan FC. Mengakibatkan tendangan bebas sekali lagi dilakukan oleh Zambur Garut FC dengan nomor punggung 28 yaitu Yudi. Apakah mampu dari Zambur Garut FC akan menahan kemenangannya di babak yang kedua untuk melaju ke putaran kedua lagi. Eja, masih Eja. Otak katuk bentar melakukan sepekan masih melebar jauh di gawang yang dikawal oleh Hatta dari anak-anak Zambur Garut FC A. Lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Hatta. Hatta lagi-lagi. Terlalu keras lemparan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Zambur Garut A. Dengan begitu sabar anak-anak dari Eniwan.
untuk membangun serangan Eja. Baru Eniwan mampu saja, mampu dikatakan dikasih anak-anak baru yang berjuru dengan begitu cermat, bentar mas, mampu saja dengan begitu akurat tuju, empat tarik ke belakang. Lagi-lagi Eja masih menghalau saja oleh anak-anak baru yang berjuru waktu macam serangan bebas akan dilakukan oleh Eniwan Ersu. Empat tarik keberatan nomor 15 dengan begitu akurat lempar jauh yang dilakukan Kuku. Bentar lagi-lagi bentar mampu mengenai jaring gawang yang dikawal oleh anak-anak baru Hamburger FC. Lemparannya begitu akurat yang dilakukan oleh Hamka. Hati sana ada bentar. Getah, apa tidak diterlalu beras upaya yang dilakukan oleh Getah untuk anak-anak baru Eniwan Ersu mengakibatkan penangan bebas yang dilakukan oleh Hamburger Ersu Abdudok dengan begitu cermat masih mengenai garis lapangan mengakibatkan pergantian penangan yang dilakukan sebelum kepala yang dilakukan oleh anak-anak baru Hamburger masih Getah. Masih dikatakan oleh anak-anak dari Hamburger FC dengan begitu cermat dikatakan lagi oleh Putri Bukua kepada Hapu. Hamburger FC tidak mau mengambil resiko, dikatakan saja di satu anak-anak dari Eniwan FC. Eniwan FC lagi mati, apa yang terjadi? Handball Hapu mengakibatkan perbuatan dilakukan. Masih serangan tertutup-tutup yang dilakukan oleh anak-anak dari Hamburger Bebek FCA. Empat kali ke belakang, nomor 28, masih dibiarkan saja, masih menyentuh mengakibatkan sepak saja yang dilakukan di tubuh bagi Hamburger FCA. Langsung saja. Mampu anak-anak dari Eniwan FC menambahkan kedudukannya menjadi skor 1-1. Masih begitu antusias anak-anak dari FC. Dan takutku terlalu berat otak yang dilakukan oleh Putri mengakibatkan lekaran terjaga gawang. Langsung saja ke tengah yang begitu akurat, masih dipatahkan tendangan yang begitu spesial yang diberikan oleh anak-anak Putri. Masih berhalau oleh nomor 28 dari Hamburger FCA. Tetap kasih saja 10 putar lepas penjaga gawang yang dilakukan mengakibatkan bola meninggalkan garis lapangan. Tendangan atau lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Irfan dari Eniwan FC. Dengan begitu cepat dengan begitu cepat tendangan yang begitu akurat masih dibiarkan oleh penjaga gawang yang makin sore seperti hangat pertandingan di mana dan Hamburger FC Eniwan 1-1. Sepak kodok lagi-lagi dilakukan di tubuh Hamburger FC. Satu saja anak-anak dari Hamburger dipatahkan saja oleh Eja namun sebelum tiba dari Hamburger FC melakukan kemenangan bebas. Masih lagi-lagi Hamburger FC empat tarik ke belakang dengan begitu cermat dibuarkan saja oleh penjaga gawang Irfan. Eja masih lihat-lihat pertandingan. Eja memberikan shot tekan mampu ditepis oleh penjaga gawang. Masih anak-anak dari Hamburger melakukan kemenangan bebas.
Nomor 28 yaitu umpan jauh tubuh dan saja tidak mampu dikontrol. Terlalu tinggi lagi-lagi umpan yang dilakukan oleh Odoat mengakibatkan tendangan penyokongan yang dilakukan oleh Sang Bukur Ozi Abidok. Sang Bukur masih dengan begitu akurat memberikan shot tekan mampu ditepis oleh penjaga gawang. Dan Sang Bukur Ozi A mengakibatkan tendangan lagi-lagi mampu ditepis. Apa yang terjadi? Terlalu tunggu lagi-lagi tendangan yang dilakukan mengakibatkan pergantian tendangan oleh Emiran. Gambarkan lagi masih Yudi masih kotak kartu Yudi dipatahkan oleh Eja dari Emiran FC. Terlalu mahal Yudi lakukan tendangan santai saja. Mampu dipatahkan sedikit dorongan yang dilakukan oleh Yudi dari Hamburger FCA mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Erwan Ozi. Tekan langsung saja dipatahkan oleh anak-anak dari Hamburger. Hamburger FCA memberikan suntikan namun Eja lagi-lagi membuang saja sirip bundar mengakibatkan tendangan yang dilakukan. Apa yang terjadi? Terburu-buru anak-anak dari Hamburger FCA. Hamburger FCA melakukan suntikan tendangan bebas yang akan dilakukan di kubu anyone Eja. Apa yang terjadi? Kemelut-kemelut yang terjadi. Allah Akbar, garis kiri dibiarkan saja oleh penjaga gawang dari Union FC yaitu Irfan. Tendangan pojok yang akan dilakukan oleh Hamburger FC mampu dipatahkan. Hampir-hampir saja tendangan yang begitu akurat masih melebar. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. 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 Tidak ada yang terjadi.